Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kita peluang untuk bersama-sama belajar di dalam alam maya ini. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana berkat perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sekarang ini mendapat nikmat iman dan Islam. Okey, alhamdulillah. Jadi hari ini ustaz nak mengajarkan ataupun nak mengulang kaji kembali untuk sains tahun 3 adalah mengenai tajuk yang paling susah sekali untuk tahun 3, iaitu ketumpatan. Baik, sebelum kita sebut ketumpatan, ustaz ulang balik, ketumpatan ni apa benda? Ketumpatan ni tumpat-tumpat apa benda ni? Tumpat dekat Kelantan. Tumpat tu apa? Tumpat ni sebenarnya adalah kepadatan. Kepadatan air ataupun kepadatan objek benda tu. Okey. Jadi bila untuk peringkat tahun 3 ini, kita nak belajar sama ada objek itu timbul ataupun tenggelam ketika berada dalam air. Jadi timbul atau tenggelam sesuatu objek adalah berhubung kait dengan ketumpatan objek tersebut terhadap ketumpatan air. Contoh, kita masukkan batu di dalam air, kan? Kita masuk batu, kita baling batu dalam air. Batu tu timbul atau tenggelam? Semestinya akan tenggelam. Sebab apa? Bukan sebab dia berat. Jangan kata dia berat. Kalau berat, dia salah lah. Kalau cakap sebab batu tu berat, maka batu tu tim tenggelam. Ha, itu fahaman yang salah dalam sains. Sebab apa batu tu tenggelam? Sebab tumpat batu itu lebih tumpat daripada tumpatnya air. Ketumpatan batu itu lebih tinggi berbanding ketumpatan air. Baik, kita kena faham. Bila kita kenapa panggil batu tu tumpat, lebih tumpat? Sebab dia lebih padat. Bahasa mudahnya, dia lebih padat lah. Ibu padat dalam dia tu padat. Itu peringkat lebih tinggi lah. Dia padat, dan bila dia masuk alam air, dia terus jatuh ya. Sebab dia padat. Itu tumpat. Dan air dia tak terlalu padat. Ada setengah benda, contohnya kita baling plastik, kita baling kayu, dia akan timbul. Sebab apa? Sebab bukan sebab dia ringan. Kayu mana ringan? Kita ambil kayu balak, mana ringan? Tapi tetap timbul dalam air sebab ketumpatan dia lebih kurang daripada air. Jadi kita nak belajar kat sini, ketumpatan air, tengok nombor satu tu, ketumpatan air boleh ditambah dengan melarutkan gula atau garam ke dalamnya. Bila kita tambah gula atau garam, air itu akan menjadi makin tumpat. Makin tumpat. Bila makin tumpat macam mana? Bila makin tumpat, objek-objek yang kurang tumpat akan timbul. Okey, kita tengok dulu. Dua, telur yang diletakkan di dalam air akan tenggelam, manakala telur yang diletakkan di dalam air garam akan terapung. Kenapa? Kita tengok gambar ni. Okey, ni air biasa. Okey, sebelah ni air biasa, sebelah ni menggunakan air garam. Jadi kenapa telur tu boleh telur sama je dua-dua tu? Sama berat je, bahasa mudah dia. Tapi bila letak dalam air, satu tenggelam, satu timbul. Air garam dia timbul, air biasa dia tenggelam. Kenapa? Sebabnya ketumpatan. Air garam dia lebih tumpat, dia lebih padat sebab dia ada garam dalam tu. Dia dah hancur, garam yang dah hancur dah jadi bentuk molekul air. Jadi dia telah menjadi lebih padat. Jadi padat lah air tu, nampak, kita tak nampak lah. Tapi air garam dia tetap warna putih juga, cuma dia dah, dalam tu dah padat sikit. Air biasa kita masukkan, dia tak padat mana? Bila masuk tak padat, tak tumpat mana, telur itu akan jatuh ke bawah, senang nak masuk. Itulah konsep air pun sama. Jadi bila kita letak air garam, air garam tu telah menyebabkan dalam air, air tu menjadi lebih padat, lebih tumpat. Jadi air menjadi lebih tumpat, manakala telur menjadi lebih kurang tumpat. Lebih kurang tumpat. Okay, kita kena faham lah. Darjah 3 di atas menunjukkan air yang mengandungi garam lebih tumpat, menyebabkan telur tersebut boleh
bol. Ha, sebab bila air yang tumpat, air yang padat, ha, bahasa mudahnya tumpat ni padat lah. Bila air yang padat menyebabkan telur itu boleh timbul. Manakala air biasa, telur boleh tenggelam. Okey, kita tengok seterusnya. Darjah 2 di bawah menunjukkan lapisan minyak berada di atas kerana minyak kurang tumpat daripada air. Ha, tengok minyak ni lebih dia kurang tumpat daripada air menyebabkan dia berada di atas. Minyak kita letaklah macam mana pun dalam air, dia tetap ada di atas sebab dia sangat kurang tumpat. Bahasanya dia tak padat. Bahasa mudahnya dia tak padat sangat berbanding dengan air. Baik, manakala susu pekat lebih tumpat daripada air dan berada di bawah paling berada di lapisan paling bawah. Sebab apa tu? Susu pekat tu jatuh bawah. Sebab dia padat lah. Kan susu kita tengok dia macam padat-padat sikit kan, jadi sebab dia padat. Jadi ketumpatan dia menjadi lebih besar. Menjadi lebih tumpat, maknanya dia jatuh ke bawah. Okey. Baik, latihan 1 ini tak apa. Okey. Jadi itu sahajalah.